Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Iman Laslos. Kali ini saya berada di Rawa Bakung ya, tempatnya di pekarangan ini. Banyak sekali pohon bambu di sini, dan katanya di sini sering terjadi penampakan-penampakan makhluk-makhluk astral. Jadi banyak sekali. Saya akan mencoba untuk menelusuri tempat ini. Mari, Mas Epi. Mari. Ini baterainya kurang terang, Mas Epi. Iya, Om. Gak apa-apa lah. Ini hawanya panas sekali, Mas. Mas Epi. Ini hawa-hawa dari makhluk astral atau bukan, Om? Mungkin jadi, iya, Mas Epi. Hawanya panas. Udah mulai keringetan saya. Tapi keringetnya keringet dingin ini. Hawanya panas, tapi keringetnya keringet dingin. Masuk angin ya, Om? Bisa jadi. Tadi nggak kerokin dulu? Oh, kalau kerokan, saya nggak pernah kerokan, Mas Epi, nggak kuat. Oh, gitu sih? Ya jarang kerokan saya. Terus kalau sakit diapain? Ya kerokannya pakai itu, pakai apa namanya, pakai peso. Kebal, Om Janim, kebal. Bukan kebal, peso, tapi kan itunya lu, pegangannya, bukan pesonya. Oh, pegangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pohon bambu semua, pemirsa. Ini pintunya di sini. Pintu masuk. Istilahnya yang ke sana turun ke bawah. Pintu masuk alam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini saya baru masuk, ini udah mendengar sesuatu di sini. Seperti ada yang tertawa. Di mana, Om? Jauh sekitar sini ini, di daerah sini. Seperti suara perempuan, Mas Epi, tertawa. Ini mohon maaf pemirsa, mungkin kalau terdengar suara dari luar ya. Karena dekat sekali dengan pemukiman warga. Iya, Om, betul, Om. Soalnya warga-warga di sini tuh aktif, Om, pada Om. Aktif ya, pengajian, pemirsa. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini hutan bambu ya, Om. Ini hutan bambu. Kalau sebelah sana apa namanya itu, banyak sekali pohon-pohon salak ya sebelah sana. Kalau turun lagi ke bawah ke sana itu ada sebuah rawa di situ, Mas Epi. Yang dinamakan Rawa Bakung. Ini Mas Epi. Akar itu ya gantung ya. Ini bambu tapi akarnya di atas ya. Bisa, Mas Epi. Ini akar bambu pemirsa, cuman anehnya akarnya ini ada di atas. Ini sepertinya sarang apa ya, Mas Epi ya? Mungkin sarang semut ini pemirsa, besar sekali tuh. Oh iya, ada sarang semutnya, Om.
Astagfirullahaladzim. Pemirsa, ini daun keringnya sangat tebal sekali ya, hati-hati Mas Epi, takutnya ada sesuatu di bawah daun-daun kering ini. Ini saya di sini berasa kayak di dalam ruangan kok. Ya ini seperti ruangan ini. Karena kita dikelilingin bambu-bambu semua ini. Pohon. Ini di sini tempat berkumpul Mas Epi. Tempat kumpulnya di sini. Para makhluk astral kumpulnya di sini tempatnya. Ini seperti aula di sini. Iya. Batanya kurang terang ini Mas Epi lah. Begitu ke depan lagi Mas Epi. Saya merasakan hawa-hawanya ini adanya di depan. Ini mulai lagi Mas Epi. Biasanya kalau kita tag itu pasti ada terdengar suara tokek ya. Terdengar suara tokek. Ini hawanya sangat panas sekali Mas Epi. Pemirsa. Di sana juga ada, saya melihat di sana juga ada Mas Epi. Tapi ini tidak terlihat di kamera pemirsa. Tidak terlihat di kamera di sini. Banyak sekali. Merasakan di sini ada Mas Epi. Di mana Om? Sangat kuat sekali di sini. Di sebelah mana Om? Ini sebelah sini. Ini pohon pisang ini Mas Epi. Pohon pisang pemirsa. Coba saya zoom Om. Coba di zoom. Astagfirullahaladzim. Kenapa Mas Epi? Melihat sesuatu. Tadi Om jadi di sini ada ya Om. Ada tapi ini dia nggak fokus di satu tempat, jadi berpindah-pindah. Di sana pindah ke sini, di sini. Sekarang dia udah pindah lagi sebelah sana Mas Epi. Coba maju Mas Epi, sebelah sana Mas Epi. Jadi dia ini sepertinya mempermainkan kita. Saya akan sedikit memperjelas ya, supaya wujudnya jelas seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Hadir. Om,
Astagfirullahaladzim. Pemirsa Iman Laslos, nampak sosoknya besar sekali, hitam ya, berambut panjang. Ini mukanya sangat menakutkan sekali, tapi agak tertutup sama rambut ya, jadi kurang jelas mukanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. 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 Kowe si manggon ning kene. Kowe penunggu kene. Kowe ngopo? Ganggu aku karo kancaku. Kowe mau senang kene mlaku ngono, nokro mlaku ngene. Kowe arep jail karo aku, karo kameramanku. Bismillahirrahmanirrahim. Dia nyerang saya Mas Epi. Dia tidak terima. Tadi saya bilang begitu ya. Kowe aja ganggu. Oh, apa maksud kowe nyerang aku? Aku orang ganggu kowe. Ini bahasanya bahasa Jawa ya Mas Epi, karena kita ada di daerah Jawa ini. Wis piye karep musiki? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bantu saya ya Allah. Ya Allah. Alhamdulillah Mas Epi dia sudah pergi. Tadi kuat sekali dorongannya sama saya terpental. Gak terasa sakit kayak saya nih. Jadi dia di sini merasa terganggu pemirsa. Biasanya gelap ya, terus ada terang-terang begini, jadi dia terganggu dan sempat nyerang saya tadi. Tapi alhamdulillah saya sudah menetralisirnya, dia sudah pergi. Di sini temannya banyak sekali Mas Epi. Kita jalan lagi Mas Epi, kita cari lagi. Katanya di sini temannya banyak sekali di sini. Kita ini dekat sekali dengan makam Mas Epi di sebelah sana ya. Di sebelah sana ada makam. Sebelah sana ada rawa. Oh, makam ya Om. Itu makam ya di sana. Ini saya dapat kenang-kenangan Mas Epi. Apa itu Om? Ini dari netizen ini. Gelang. Netizen. Alhamdulillah ya. Tapi rahasia, dia nggak mau disebutin namanya. Oh iya Om. Ini kita lanjut lagi Mas Epi. Ya udah Om, ayo. Ini sepertinya saya ada yang menarik. Di sebelah sana. Mana Om? Kenapa Om? Selau, hati-hati, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.
Maju Mas Devi, agak maju. Saya melaslos, saya merasakan di sini ada aura ya, tapi ini di atas Mas Epi. Hah? Di atas dia, saya akan coba untuk menurunkannya ke bawah ya. Sosok ini belum apa namanya, saya belum tahu ini sosok apa, dia masih bersembunyi di atas sana. Saya akan coba untuk menarik ke bawah, dia menarik dia ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Jabbar ya Allah. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Jelas sekali ya pemirsa Iman Aslos. Sosok pocong, dia yang menjaga di sini. Mungkin dia datang dari sebelah sana ya. Dan mungkin dia tadi melihat kita di sini, jadi dia datang ke sini nyamperin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi Mbah, amit sewu, kulo boten ajeng ganggu Mbah. Kulo mau sekedar eksplor tengriki, pengen ngerti apa ono alam gaib selain alam manusia, gih. Gih, kulo boten ajeng ceng ganggu dan boten ajeng resak sing panggonan mriki nggih. Nyuwun sewu kula sarencang niki kali kameramen kula pengen ngertos temeniki niki kathah makhluk astral iki. Iki matur nuwun Mbah. Iki saiki panjenengan Balio mengasalai panjenengan. Kulo ajeng bantu doa nggih. Alhamdulillah syukur bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Mas Epi dia sudah kembali. Iya Om. Ke tempatnya. Sejak ini tadi dia tidak mengganggu, cuman memperingatkan kita. Jangan di sini itu jangan membuat apa namanya keonaran lah istilahnya. Jangan membuat keonaran dan jangan merusak lingkungan di sini. Dan juga jangan mengambil barang, mungkin kalau menemukan sesuatu di sini barang seperti keris, mungkin seperti banyak lagi yang lainnya lah. Jangan diambil gitu ya. Jangan diambil, biarkan saja. Kita intinya kan bukan mencari barang yang begituan ya Mas Evi. Kita cuma ingin tahu, mengeksplor. Kita maju lagi ke depan Mas Evi. Om. Mbah, Om, saya lihat Astaga. Om. Iya Mas Epi. Kelebatan tadi Om. Tadi ada ya, yang berkelebat, tapi lari ke sana. Coba Mas Epi, kita kejar Mas Epi. Astagfirullahaladzim. Ini kan berkelabat di sini. Kemana Om? Kemana dia?
Hanya ke sebelah sana tadi arahnya. Di sana Mas Abi, di sana Mas Abi. Di mana, Om? Pelan-pelan Mas Abi. Katanya dia kabur Mas Abi. Astagfirullahaladzim. Pelan-pelan Mas Abi. Pemirsa, ada sosok di sini. Om, jelas banget, Om. Sosok putih, rambut panjang. Di Mas Evi jelas sekali pemirsa Iman Laslos, sosok ini perempuan berambut panjang. Astagfirullahaladzim ya Allah. Assalamualaikum. Jelas banget. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wahai kamu sosok, apa kamu penunggu di sini? Astagfirullahaladzim. Om Janim, hati-hati Om. Astagfirullahaladzim, hati-hati Om. Katanya dia penunggu di sini Mas Epi. Temannya yang di sana tadi yang hitam ya. Ini temannya. Berarti kamu tadi yang di sana yang lari ke sini. Katanya iya, dia yang tadi di sana berkelebat terus dia pindah ke sini. Oke. Saya tidak akan mengganggu kamu, tapi kamu juga jangan mengganggu tim saya di sini, kameramen saya. Saya berdua di sini. Tadi yang di sana juga ada satu teman kamu. Dia sudah kembali ke tempatnya. Dan sebaiknya kamu juga kembali ke tempatmu, ke asalmu. Tanyain Om, dia berasal dari mana, Om? Kamu berasal dari mana? Apa mungkin kamu asli dari sini? Apa? Mungkin dari sana tadinya Mas Epi. Mungkin yang di masuk di sana itu tadi itu makom Mas Epi ya? Iya. Dia kesini itu lagi, intinya lagi main ya. Tapi saya rasakan ini auranya sangat kurang baik ini Mas Epi. Dia apa namanya, dia merasa terganggu kita di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, bantu saya ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengembalikan dia ke tempatnya ya Allah.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Mas Epi dia sudah pergi. Kalau nggak saya netralisir tadi dia bisa menyerang karena orangnya negatif. Jadi saya langsung menetralisir supaya tidak mengganggu mungkin warga di sini. Saya merasakan di sini ada sesuatu, masih ada suatu benda. Di mana? Di pohon bambu ini nih. Ini dia mengeluarkan cahaya, pemirsa. Ini seperti apa namanya? Seperti benda di sini, Om. Batu, pemirsa. Benda gaib. Ya, seperti batu ini, batu putih. Bersinar. Tapi sayang ya, Mas Afi ya. Tidak boleh diambil. Tadi yang di sana kan berpesan kepada saya jangan mengambil barang apapun yang ada di sini. Jadi kita biarkan aja ya. Biar dia di sini. Sebenarnya benda-benda yang ada di sini ini ya, Om. Menurut penglihatannya Om Janim ini kalau diambil gunanya buat apa, Om? Yang ada di bambu ini. Sebenarnya kegunaannya sih banyak ya, Mas Afi ya. Tapi kan kalau kita percaya sama barang-barang yang seperti itu, kita jadi namanya itu syirik. Kita menduakan Yang Maha Kuasa. Tergantung kepercayaan masing-masing. Tidak boleh itu sebenarnya. Sebangsa batu cincin mungkin, keris. Ya kita boleh mempunyai tapi cuma untuk koleksi. Jadi jangan dipercayain. Gak boleh percaya sama barang-barang yang seperti itu. Karena itu sudah termasuk syirik. Oh, ya, Om. Kalau buat koleksi sih gak masalah ya. Kalau buat koleksi. Ya, Om. Oke, pemirsa. Mungkin penelusuran saya kali ini saya cukupkan sampai di sini. Karena waktunya sudah malam. Jangan lupa like, subscribe channel Iman Laslos. Sedikit pesan dari saya ya tentang barang-barang yang mungkin itu istilahnya ajimat ya. Janganlah percaya karena itu akan menjerumuskan kita ke yang lebih apa namanya jelek buruk. Lagi iya. Buruk istilahnya. Jadi banyak kita kalau kita mau meminta mungkin ya mintalah hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemberi ya, Maha Penolong dan Maha Agung istilahnya. Ya Sam Janim mohon pamit. Lain kali kita bertemu lagi ya. Mungkin di lain tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad Rasulullah. Allah
ya jal jalali wal ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.